Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat rantai melingkar seperti ini. Untuk membuat rantai melingkar, caranya cukup mudah. Kita mulai saja dari awal. Kita hapus dulu atau kita masuk ke pick kedua. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe agar saya lebih bersemangat ngat dalam berbagi. Mari kita lanjutkan bagaimana cara membuat rantai melingkar dengan Corel Draw. Pertama, kita membuat rectangle dengan mengklik rectangle di sini. Terus kita bikin rectangle dengan ukuran 35 mili kali 20 mili. Sebetulnya ukurannya bebas, bisa bukan ini, cuma saya kasih contoh ini. Setelah ini rectangle itu kita sudutnya dibikin melingkar seperti rantai. Nah, kita set tool dulu. Nah, kita tumpulkan sudutnya sampai mentok seperti ini. Nah, baru kita bikin kontur, tarik ke dalam. Dalam seperti ini agar lebih pasti. Di sini tebalnya itu 4,5 mili seperti ini. Rantai ini masih ngeblok ya, masih berupa kotak penuh. Bisa dicek dengan memberi warna, dia masih warna penuh. Saya undo agar ini terpisah sehingga membentuk sebuah ring. Kita lepaskan dulu konturnya dengan menekan Ctrl K, atau di sini break contour apart, berarti bagian kontur dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan kita kombinasikan, berarti ini kalau dipisahkan ini masih berupa satuan garis. Mari kita lanjutkan kembali pada materi membuat rantai melingkar dengan mempergunakan Corel Draw. Kemudian kita gabungkan ini yang tadi sudah di break ya. Kita gabungkan dengan menyorot semuanya seperti ini. Kita tekan combine. Nah, berarti sekarang sudah dikombine atau digabung atau dilengketkan. Nah, ini sekarang sudah membentuk sebuah ring. Nah, saya undo lagi. Setelah kita membentuk ring ini, kita akan membuat lingkarannya. Nah, kita buat dulu lingkaran ya. Untuk membuat lingkaran saya mempergunakan transform. Nah, saya gunakan transform ini. Nah, ini transform. Jika di layar teman-teman tidak ada menu transform di sininya sebelah kanan, itu transform bisa dimunculkan di Windows. Diklik menu Windows, Docker, terus transform di sini. Nah, transform. Kita lanjutkan. Ini ya, kita akan membuat lingkaran. Berarti kita membuat sebuah panduan dulu seberapa lingkarannya. Nah, akan saya coba di sini. Saya copy ke bawah ya. Ke bawah dengan jarak 18 mm. Nah, 180 mm atau 18 cm. Berarti lingkaran yang akan saya buat adalah 18 cm. Diklik apply dengan ininya, kopiannya ke bawah. Nah, kita aplikasikan. Nah, berarti sekarang seperti ini. Setelah itu kita blok dua-duanya ya, kita rotasi atau kita putar ya. Klik rotasi, rotasinya berada di dari tengah ya, dengan sudut kemiringan 15 derajat. Kita aplikasikan dulu, saya coba dulu satu persatu. Nah, akhirnya jadi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah sekarang rantainya kelihatannya sudah jadi ya. Sebetulnya ini rantai ini masih bertumpuk, berarti bukan saling silang atau saling mengisi. Nah, saya coba dulu kasih warna untuk melihat. Nah, ini saling masih saling tumpang tindih, bukan masuk ke lubangnya masing-masing. Saya kasih warna misalnya ini, yang ini merah. Nah, dia masih seperti ini, berarti tumpang tindih. Nah, sekarang bagaimana agar ini yang merah ini kelihatannya masuk ke yang biru dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini cuma untuk membuktikan saja, berarti untuk memberitahu teman-teman bahwa ini belum sempurna. Nah, sekarang untuk menyempurnakan agar rantainya masuk satu sama lain. Nah, caranya, nah, ini warnanya saya buang dulu. Saya kasih di sebelah kanan itu klik kanan dengan yang tanda silang atau tanda strip kosong ini, berarti tidak berwarna. Ini saya sisihkan dulu. Caranya di sini, sisakan ini, sebetulnya enggak sisakan, tapi di sini sisakan 3 saja, sisakan 3. Nah, ini sisakan 3 atas dan bawah. Tapi sebetulnya ini cuma untuk membuat pola saja, nanti yang dibutuhkan cuma satu. Nah, agar tidak tumpang tindih, kita membuat ring ini, ring yang warna kuning ini, jadi berlubang. Nah, kita bikin kotak bantu. Di sini kotak bantu seperti ini, dua-duanya atas dan bawah, soalnya nanti agar tidak kelihatan tumpang tindih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sorot ini, berarti yang tersorot adalah kotak dan ring yang sebelah kiri. Nah, kemudian di situ kita tekan intersection. Intersection itu memilih membuat objek baru dari perpotongan antar objek. Nah, seperti ini, berarti sekarang sudah tercipta objek baru, yaitu ini. Saya untuk membedakan saya kasih warna. Nah, inilah objek baru yang tercipta karena intersection. Begitu juga yang bawah di sini. Kita intersection, yaitu untuk membuat objek baru dari perpotongan objek yang disorot atau yang aktif. Lah, sekarang sudah tercipta objek baru, ini saya kasih warna merah. Ini cuma untuk membedakan saja. Nah, seperti itu. Nah, berarti objek-objek bantu yang tadi sudah tidak tergunakan, tidak dipergunakan, bisa kita hapus. Kita hapus seperti ini. Nah, ini juga sebetulnya tidak terpakai. Ini cuma alat bantu untuk memotong agar ini berarti sudah. Nah, kemudian kita potong ini kan masih rapet ya, berarti nanti tidak bolong pada tidak masuk rantainya. Sekarang kita bolongi ini dipotong untuk masuk rantai yang satunya. Kita klik dua-duanya ini seperti ini, kemudian kita trim. Nah, kita trim itu memotong objek di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah terpotong. Nah, trim memotong objek. Nah, ini juga cuma alat bantu untuk memotong saja, tadi bisa dihapus. Nah, sekarang tinggal satunya. Kita tekan trim. Nah, memotong objek di bawahnya. Sudah jadi satu, berarti nanti ini untuk agar ininya warna yang lain bisa masuk. Nah, kemudian kita membuat yang sama untuk objek yang di bawah, berarti sama persis kayak tadi, cuma objek yang di bawah.
Langkahnya sama, kita bikin kotak bantu terlebih dahulu untuk memotong seperti ini. Kemudian kita potong. Nah, berarti yang disorot cuma kotak dan ring yang sebelah kiri. Nah, kita membuat objek baru dengan intersection. Nah, sekarang sudah tercipta. Bentar, untuk membedakan ini warnanya kuning, ini warnanya merah, dan objek baru yang dibuat perpotongannya ya, perpotongannya adalah biru. Begitu juga untuk yang sebelah bawah ini. Nah, kita sorot. Nah, kita intersection. Nah, sudah tercipta objek baru, misalnya itu biru, ini merah misalnya. Yang tidak terpakai, yang cuma sebagai alat bantu, ini dihapus. Dihapus, ini cuma alat bantu memotong. Nah, di sini kita tinggal memotong, berarti kebalikan dari yang atas tadi. Trim itu memotong objek di bawahnya. Nah, berarti kalau yang ini itu masih berada di bawahnya, nanti ini salah yang terpotong yang ini nanti dengan mempergunakan trim. Berarti ini saya taruh dulu di atas. Di atasnya yang kuning. Kita klik, kita order di sini in front of. Nah, in front of yang kuning. Ya, berarti sekarang berada di atasnya kuning. Jadi in front of bisa, dengan control pick up juga bisa. Nah, kemudian kita potong satu persatu. Nah, ini kita klik ini. Kita klik yang biru, kita tekan trim. Nah, MA. Saya undo. Salah. Yang diklik yang pertama ini, nah, terus kemudian ini kita tekan trim. Nah, berarti yang diklik yang terakhir itu yang terpotong. Nah, sudah terpotong ini, enggak diperlukan ini, yang biru cuma alat bantu. Begitu juga berikutnya seperti ini. Kalau sudah berada di bawahnya, itu kita tinggal menyorot saja. Kita tekan trim. Ini alat bantu bisa dihapus. Nah, sekarang berarti sudah ada dua warna di sini. Dua rantai atas bawah. Kita lakukan persis seperti tadi dengan mempergunakan transform. Nah, kita putar lagi dengan kita grup dulu ini, atau enggak juga enggak apa-apa. Kita putar lagi ulang ya, kita putar. Ini masih sama dengan aturan yang tadi. Kita satu persatu seperti ini juga boleh, satu persatu. Nah, ini sekarang sudah. Nah, sekarang kita coba seandainya ini dikasih warna yang berbeda. Nah, ini sekarang sudah tidak tumpang tindih lagi, tapi seolah-olah sekarang sudah masuk. Ini seolah-olah sekarang sudah masuk rantainya. Rantainya sudah masuk. Ini bisa dibikin dengan berselang-seling warna. Kita bikin selang-selingnya ini. Kita tekan shift agar bisa mengklik sekalian, tapi mau satu persatu seperti ini juga tidak apa-apa. Satu persatu seperti ini juga tidak apa-apa. Mau langsung sekalian juga bisa dengan berselang-seling seperti ini. Berselang-seling. Kita warna biru. Nah, seperti ini. Itulah cara membuat rantai melingkar. Sekarang kita mencoba agar rantai ini punya efek ya, efek degradasi agar kelihatan warna seperti 3D atau 3 dimensi. Kita buat di sebelahnya saja seperti ini. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu
kita cuma butuh satu. Warnanya kita bikin hitam kayak rantai. Atau untuk sementara jangan dulu berwarna. Berarti kita klik yang paling atas ini, klik kanan, klik kiri agar tidak berwarna. Kita bikin glowingnya itu kita sama dengan mempergunakan kontur. Nah, kita kontur di sini, kita masuk ke sini, nah, seperti ini. Nah, kita ingat-ingat atau mau ditulis langsung juga bisa konturnya, misalnya 21,5 agar nanti pada saat membuat bawah juga sama. Setelah kita kontur, prosesnya juga sama, kita break dulu, break kontur above ya, berarti memisahkan bagian dari kontur tersebut. Nah, kemudian yang belakang sekarang berarti sudah ada dua warna, ada dua objek, yaitu yang dalam kita kasih warna putih ya, sedangkan yang luar kita kasih warna hitam. Nah, untuk pembuat glowingnya itu cukup yang di tengah sini saja. Nah, caranya di sini klik yang di tengah ya, terus kita rubah jadi bitmap. Nah, kita klik bitmap, kita convert to bitmap. Nah, sekarang sudah terconvert ke bitmap. Yang tidak boleh dilupakan, centang pada transparan. Seandainya defaultnya sudah dicentang, berarti tinggal tekan OK. Kemudian setelah ini sudah menjadi bitmap, berarti sudah bentuk gambar bukan vektor lagi. Di sini yang tengah ini kita bikin blur agar seperti tiga dimensi atau seperti glowing degradasi. Di sini di menu efek ya, kalau versi Corel teman-teman masih di bawah X7 ke bawah, itu efek itu masih gabung sama bitmap berada di bawah. Nah, kalau di atasnya versi X7 itu sudah terpisah. Di sini kita blur ya, kita Gaussian blur seperti ini. Nah, ini sudah langsung menjadi blur, glowing, mengkilap seperti itu. Kita tinggal tekan OK saja. Nah, ini sudah persis seperti rantai, nanti tinggal digabungkan. Sekarang kita membuat objek yang bawahnya agar seperti itu, prosesnya sama. Prosesnya sama, kita bikin warnanya kita hilangkan terlebih dahulu, kita kontur terlebih dahulu ini agar sama, bisa di agar sama dengan atasnya. Kita bisa tulis saja langsung tadi 1,5 agar sama persis. Oke. Nah, setelah itu yang bawah kita kasih warna hitam, yang atas kita kasih warna putih. Nah, keliru, harusnya yang atas dulu biar kelihatan. Yang atas kasih warna putih. Maaf. Di sini itu belum saya break. Nah, kita break dulu, break kontur apa? Berarti agar terpotong jadi dua objek. Nah, di sini yang atas kasih warna putih, sedangkan yang bawah kasih warna hitam seperti ini. Nah, setelah itu yang dalam itu untuk membuat glowingnya, kita bikin glowing dengan mengconvert menjadi bitmap. Nah, setelah itu, setelah diconvert jadi bitmap, berarti sekarang sudah menjadi gambar bukan vektor lagi. Kita kasih efek blur, Gaussian blur. Oke. Nah, sekarang sudah blur dua-duanya. Kemudian prosesnya sama seperti yang ini, kita putar. Nah, kita putar ini. Kita sorot terlebih dahulu.
sisaan aturan yang tadi sebetulnya masih ada, berarti kita tidak perlu menulis baru. Nah, di samping mengaplikasikannya di sini tadi satu persatu, kalau kita sudah tahu 11, kita bisa langsung diisi dengan angka 11 lalu aplikasikan apli. Oke, nah inilah sekarang sudah jadi rantai melingkar dan glowing. Seperti itu cara membuat rantai melingkar, baik yang rantai yang berwarna maupun rantai yang glowing. Jika teman-teman suka dengan video ini, bisa tekan like. Nah, jika teman-teman agar bisa tahu video-video lain serta update-update lain dari channel Komputer Mendoan, bisa tekan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa untuk sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan like. Dan jika teman-teman ingin tahu semua video-video saya dan tahu upload-upload terbaru dari channel Komputer Mendoan, silahkan tekan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.